Halo semuanya, balik lagi di channel. Carol, lo jangan ketawa. Oke teman-teman, jadi sekarang aku lagi barengan sama teman aku di sini, Carol. Aduh, mungkin udah lama aku nggak vlog ya, jadi aku baru mau mulai intro dan udah ketawa. Oke, halo semuanya, balik lagi di channel aku, Mina-Mina teman-teman. Sekarang aku lagi sama Carol dan kita mau makan siang di warung namanya Ayam Jambak. Jadi aku baru tahu warung ini atau restoran ini dari Instagram. Karena kita mau makan, tapi kita selalu ke tempat yang sama. Makanya kita mau coba tempat yang lain. Jadi kayaknya di restoran ini mereka punya kayak ayam gitu, tapi ada keju dan sebagainya. Jadi kalau kalian mau tahu, tonton terus video ini. Jadi ada paket yang berempat sama berdua. Kayaknya sih enak dan ini ayamnya di sini. Teman-teman, jadi ini punyaku yang jambakan berdua ya ini. Oh, jadi mereka taruh plastik itu di atas ini yang ini. Iya. Jadi ini dia. Wow. Oke, jadi ini dia yang apa nih? Barbecue. Jadi kayak gini. Jadi ini yang mozzarella, ada supnya juga. Biar nanti kami sendiri sah. Dan ini yang jambak berempat. Oke, jadi ini total punya kita semuanya. Jadi ini ada es jeruk, ada ini ayamnya barbecue, nasi putih, kita ambil nasi putih dan es sampai puas sendiri. Dan ini Carol mau coba punya kamu yang mozzarella, lu coba sendiri. Keju ya tuh mozzarella. Keju sangat terasa. Sekarang barbecue. Cabenya tadi 4. Enak. Be coba yang ini, be pakai tangan, so. Jadi ini yang jambak di sini ada kentang, jagung sama ayam, ada sosis juga. Kita aja masuk kentang goreng. Terus sama cheese-nya. Sama kayaknya. Enakan ini. Oke teman-teman, jadi kita udah balik dari restoran itu, apa namanya? Ayam Jambak, dan itu enak banget. Kalau rasanya menurut aku itu mirip-mirip kayak ricis. Dan emang kita juga dikasih kayak keju gitu. Cuman aku nggak makan kejunya. Dan sekarang aku lagi mau makan malam. Ini di warung, namanya Warung Raminten. Aku barengan sama Pini. Ini dia. Ya, kita kesini bukan mau makan kayak makan nasi gitu sih. Kita kesini sebenarnya mau nyari menunya mereka yang namanya melon kolis. Jadi itu kayak melon sebelah, terus ada es krimnya gitu. Terus sama tempe mendoan, nanti kalian lihat sendiri ya. Oke, jadi ini menu mereka di sini di Warung Raminten, House of Raminten. Jadi ada banyak menu tradisional gitu. Terus yang aku suka di sini tuh minuman-minumannya teman-teman. Jadi bervariasi, dan kalau misalnya kalian pesan yang jumbo itu besar banget. Dan ini yang kita mau pesan, ini yang udah kita pesannya namanya melon kolis, harganya 18.000.
terus ada es krim bakar dan sebagainya. Finish, stop foto-foto. Oke teman-teman, jadi aku udah nyalain flashnya, jadi sekarang lebih terang. Jadi ini dia melon kolisnya kayak gini teman-teman. Jadi ini ada melon, sebenarnya melon ini nggak terlalu besar ya. Sama ada es krim strawberry coklat vanila, terus ada ini apa namanya itu waffle, bukan Astor apa mereknya Astor ya, nggak tahu itu, pokoknya itulah enak banget, enak banget. Cobain punya kamu Pini, nanti aja aku mau foto dulu. Kamu jangan foto terus, teman-teman, dia mau foto, mau upload Instagram. Follow Instagram dia, namanya Pini Septiana Kristi. Pini Kristi ya? Ya, Pini Kristi. Jadi ini nama ini tempe crispy, benar-benar crispy. Lihat pipisnya kayak kertas banget. Kayak koin ini. Dan itu tempe mendoan punya Pini. Sebenarnya tadi aku mau ini, cuman karena dia mau pesan itu jadi aku enggak jadi. Oke teman-teman semuanya, sekarang aku lagi sama Sarah di sini. Oke, jadi kita lagi nongkrong di sini, hangout aja karena hari ini ulang tahun aku. Tapi kalau kalian mau lihat hari aku ini hari ini gimana, kalian nonton di channel aku yang bahasa Inggris Veron Ina. Dan ya, restoran yang kemarin aku sama Carol pergi itu makanannya enak dan murah. Oh ya, kalian bisa coba. Terima kasih kalian udah nonton video ini, sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Dah.